Ya, pada video kali ini kita akan coba setting IP kamera. Jadi yang Anda lihat di depan ini adalah ada dua IP kamera. Yang pertama ini model lampu, nanti akan kita bahas di video ini. Kemudian ini yang model kubus kotak, ini produk dari Xiaomi ya, Xiaomi Smart Cam. Jadi ini untuk IP cam. Yang pertama kita bahas yang model lampu dulu aja. Nah, untuk model lampu ini ada beberapa merek. Jadi yang saya pakai, saya lupa ini mereknya apa, nanti saya cari di history transaksi online-nya. Jadi saya beli online. Ini yang model lampu. Ini sekarang sudah murah juga ya, banyak merek. Ini kualitas videonya sudah HD, jadi kualitas videonya sudah bagus. Jadi yang diperlukan adalah IP camnya itu sendiri yang terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian handphone yang sudah diinstal aplikasi nanti terkonek ke lampu. Jadi ini dari diakses dari manapun kita bisa melihat apa aktivitas yang ada di dekat lampu. Jadi ini adalah lensa kameranya, kemudian ini speakernya. Jadi ini bisa untuk mengirim suara dari handphone ke IP cam ini. Jadi nanti bisa keluar suara lewat speaker ini. Sedangkan ini ada dua lubang kecil. Yang pertama ini adalah mic. Jadi untuk misalnya dari suara yang ada di sekitar sini akan ditransmit ke handphone. Kemudian lubang kecil ini untuk mereset. Jadi mereset menggunakan paperclip ini ya. Di pada saat menyala nanti ditekan saja selama 2 sampai 3 menit baru dilepaskan. Lalu ini adalah micro SD-nya. Jadi saya pakai yang Sony 16 GB. Ini untuk menyimpan data-data video dan foto. Nah, untuk yang model lampu ini itu bisa dibuka seperti apa sih dalamnya. Jadi ini terdiri dari tadi ya, ada lensa, speaker, kemudian untuk mic, reset, dan micro SD. Dan ini di dalamnya ada lampu LED-nya. Tidak terang banget tapi cukup lah. Nah, ini untuk membuka diputar begini, ini dipegang, ditahan, putar ke kiri. Ya, kurang lebih dalamannya seperti itu. Nah, kalau misalnya dirasa mengganggu speakernya, nanti cari aja kabel speakernya itu kira-kira di mana, dilepas atau diputuskan. Karena pada saat restart awal biasanya ada bunyi-bunyi ya. Nah, untuk memulai ini kita bisa colokkan pada ini beli di online juga ya. Jadi ini sebelum dipasangkan ke langit-langit rumah atas, itu kita tes dulu secara mudah menggunakan ini ya. Nah, ini biasanya di langit-langit rumah kan ada colokan lampu, dicolokkan saja. Kita tidak pakai nanti. Nah, sekarang untuk memulainya itu kita nyalakan. Ya, kita tekan tombolnya. Koneksinya internet kita akan gunakan yang di rumah dulu aja. Sama saja ya, kalau ini kan pakai MiFi juga bisa. Biasanya kalau misalnya MiFi itu di jaringan yang belum ada WiFi rumah ya atau kantor. Jadi ini menggunakan MiFi biasanya untuk project yang sedang dikerjakan, misalnya membangun rumah atau remote area ya, area yang agak jauh tetapi masih bisa connect ke internet. Nah, ini suaranya pada saat boot yang pertama. IP cam ini di kardusnya biasanya dijelaskan menggunakan aplikasi apa. Nah, yang saya pakai di sini adalah ICC Pro, seperti ini aplikasinya.
Ya, karena saya sudah register, saya tinggal login. Tapi bagi Anda yang belum register, silahkan register sendiri menggunakan ini nanti setelah mengisi sign up. Kemudian ada konfirmasi kode yang harus dituliskan yang dikirimkan ke email Anda. Nah, ini sekarang kita login. Nah, untuk menambah device karena kosong ya, belum ada sama sekali, kita tambah setup WiFi-nya dulu. Nah, dia akan menanya password yang kita pakai nantinya. Ini password rumah WiFi rumah saya adalah ini ya. Ya, tentunya disesuaikan dengan lokasi Anda masing-masing. Lokasinya dinyalakan dulu. Ya, ini sudah terbaca nama access point di rumah saya. Jadi ini modemnya dan passwordnya, jangan lupa kita confirm. Confirm. Network is connecting. Please wait a moment. Ya, pada saat mencari seperti itu, jadi sedang mencari device, kita reset saja. Ya, 15 detik ya ternyata. Nah, ini dihadapkan ke sini untuk membaca QR code-nya. Sedang mencari device-nya. Sudah confirm connect. Ini sudah terconfirm, sudah masuk ya. Jadi kita confirm saja. Dia minta password, kita ketikkan password saja yang sama ya, yang pertama dan kedua kita samakan. Confirm. Ya, selanjutnya kita beri nama, karena ini nanti akan diletakkan di garasi, kita kasih nama garasi. Ya. Save. Nah, ini sudah ada. Sudah pernah diinstal, tadi ada gambarnya. Jadi kondisinya adalah online ya. Terlihat ya di sini ya. Ini ada online, coba kita klik. Ya. Nih. Sudah berhasil. Jadi ini kameranya saya hadapkan ke si Doraemon itu ya. Oke. Kalau hadap ke saya, ya itu saya. Nah, kalau misalnya mau balik lagi, nanti kita akan pasang garasi, kemudian kita coba akses dari luar, tidak di rumah ya. Tentu saja bisa sepanjang ada koneksi internet di lampunya ini, dan kita juga sudah setting dari handphone. Oke. Nah, dari sini misalnya kita mau coba bicara, itu pencet lama saja ya. Halo? Ya. Ya. Jadi dia feedback karena terlalu dekat jaraknya. Ya. Itu echo. Kita playback video. Ya, ini rekamannya. Jadi ini bisa disetting sendiri setiap berapa menit, atau disetting misalnya ada pergerakan akan otomatis menjalankan videonya.
atau memberi notifikasi kepada kita melalui handphone. Ya, ini rekamannya. Oke, untuk setting yang lain, ini misalnya mengatur lampu ya. Jadi ini tadi gambar pojok kanan bawah ada gambar lampu, kita atur. Misalnya lampunya akan dinyalakan, kita klik saja ini on. Ya, otomatis lampunya menyala ini. Ya, off, mati. Timing itu bisa diatur waktunya, kapan mulai menyala dan kapan mulai mati. Jadi ini pada sore hari misalnya ya. Nah, untuk video modenya bisa diatur juga apakah color atau black white. Jadi berwarna saja color. Selanjutnya bisa juga speakernya tadi saya matikan ya. Sekarang dihidupkan. Itu seperti itu. Nah, tampilan untuk lampu ini kelebihannya bisa jadi dia ada echo, kita matikan saja. Bisa modelnya bermacam-macam. Jadi ini modelnya, tampilannya ya. Ya, jadi seperti mangkok gitu. Ini akan lebih bagus dilihat saat dipasang di atas ya, di garasi misalnya. Oke. Ya, kita akan pasang di garasi sekarang. Kalau settingannya sudah bagus, kita matikan. Kemudian nanti kita pasang di garasi ya, lihat hasilnya. Ya, lampu di atas itu akan kita ganti. Sebenarnya ada tangga, tapi kebetulan di bawahnya ada mobil, jadi kita pakai tangganya, pakai mobil aja ganti lampu itu. Cara memasang IP kamera model lampu. Untuk berikutnya nanti saya coba bahas bagaimana menginstal yang model Cupid keluaran Xiaomi ya. Ini. Ya, ikuti terus video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton.